Waalaikumsalam. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Suka Satwa di sini. Kita bakal coba ngelepas mereka bertiga. Ya, mereka udah kita rawat dari kecil ya, dan sekarang masih ada. Alhamdulillah banget, bersyukur banget masih bertahan hidup. Dan tapi ada beberapa hal yang memang aku mau kasih tahu ke kalian semua. Kalau di sini aku melakukan kesalahan yang memang nggak terlalu fatal sih, tapi jadinya kurang enak dipandang untuk si burung-burung ini. Apa sih kesalahannya? Nanti coba kita lihat ya. Nanti aku tunjukin. Sekarang kita mau kasih makan dulu. Mereka sepertinya udah lapar. Tuh, mereka udah lapar dari tadi nunggu. Yuk, kita lepas yuk. Jadi ini yang mau aku tunjukin ke teman-teman, kalau ini tuh nggak kelihatan ya. Kok? Yuk, kayaknya harus manual aja deh. Deh, ini dia agak sedikit botak karena kesalahan aku sendiri nih nih. Biar aku deketin ya. Nah nih, mereka agak sedikit botak. Ini rontok ya. Rontok karena sebabnya waktu kecil mereka kan makan bareng-bareng. Nah, mereka kan makan bareng-bareng kayak gini. Nah itu kadang nyangkut di kepala sini tuh nyangkut. Nah,
makanya bikin bikin lengket, karena makanannya tuh memang lengket nih, bubur sum kan memang lengket. Kalau udah kering tuh lengket dia. Nah terus mereka kan satu kandang, karena mereka satu kandang, mereka kayak nyabutin bulu satu sama lain, maksudnya ngebersihin, niatnya ngebersihin, cuma jatuhnya karena yang si bubur lengket ini tadi udah menyatu sama bulunya, jadi bulunya kayak ikut rontok. Makanya hal yang kayak gini tuh kalau bisa teman-teman hindari, jangan sampai mereka jadi rontok kayak gini nih. Contohnya nih buto, buto nih. Nah ini buto nih, buto mengalami sedikit kebotakan, tapi alhamdulillahnya mereka udah tumbuh bulu jarum lagi yang kemudian bakal bakal tumbuh lagi si bulu jarum itu menjadi bulu-bulu lagi, bulu-bulu biasa, bulu-bulu baru lagi. Tapi mereka di sini udah pada bisa terbang semua, tiga-tiganya udah pada bisa terbang, udah pinter lah, hanya bagian kepala aja yang memang kesalahan saya pribadi pada waktu ngasih makan. Contohnya kayak gini. Nah ini kan ada bubur sum jatuh nih. Nah bubur sum jatuh kayak gini harus segera dibersihin supaya nggak melengket di bulu-bulunya anak-anak ini, bahaya, bisa menyebabkan kerontokan. Jangan sampai kalian teledor juga ya. Baby green, ini baby green. Baby green sih yang paling parah nih. Yang paling parah tuh dia. Tapi ini nggak ada jamur sama sekali. Ini cuma rontok bulu dan udah ada bulu jarum. Nah, kita perlu jelas lagi. Bulu jarum di sini udah lumayan kelihatan. Tuh hitam-hitam, belum pecah tapi lumayan. Lumayan ngilu juga karena tumbuhnya bulu jarum. Tapi pelan-pelan nanti ketutup kayak si Jola ini. Jola ini namanya dulu baby blue. Nah ini udah mulai ketutup dia. Pelan-pelan mereka udah bisa terbang semua. Hey, baby green, baby green, baby green, kamu misah. Tuh mereka berdua di situ. Ini ada baby green di sini sendirian. Mereka berdua di sana sedang bermain mencari milet-milet yang jatuh. Jadi mereka ini selalu emang selalu maunya bertiga ya. Bertiga terus, nggak pernah mau pisah. Jadi gitu keponya, cukup membahayakan juga. Jadi itu tuh lovebird betina ya, yang besar tuh lovebird betina, yang putih itu jantan. Mereka pasangan. Nah mereka berdua ini pasangan dan nggak sengaja nemuin pasangannya. Bahaya kan, kayak gitu tuh.
gitu. Ya gitu. Bahaya. Makanya cukup kita dari jauh aja. Itu akibatnya kalau memang robotnya ngeyel. Jadi kalian harus hati-hati sama robot yang memang, kalau kalian mau gabungin lovebird itu nggak bisa langsung digabungin, brek. Tapi nggak bisa langsung, harus dipisahin dulu, tapi dipisahin kandang aja gitu. Mereka nggak berani lagi, mereka udah takut dan pindah, udah nggak mau di sini lagi, maunya di sana. Cepet ya.